digambarkan sebagai kepala. Apabila orang tidak punya kepala, maka dia tidak ada kehidupan pada dirinya. Orang yang tidak pernah sholat atau tidak mau melakukan sholat atau tidak agamanya hilang. Tidak ada tanda-tanda dia orang yang beragama tanpa dia melakukan sholat. Bukan, sholat merupakan pokok utama. Kalau yang lain menyebutnya tiang, menunjukkan betapa pentingnya sebuah tiang pada sebuah bangunan. Sampai kepada sholat fardu, sampai menuntun kita kepada sholat-sholat sunnah, yang mana penting-penting kita kerjakan. Setelah selesai sholat sunnah, dituntun lagi kita mengerjakan sholat Jumat, dan juga dituntun mengerjakan sholat secara berjamaah. Betapa pentingnya wasiat-wasiat beliau menunjukkan kita dituntut untuk senantiasa berjamaah. Kalau bisa di masjid, bisa di musola. Kalau nggak bisa, dirikanlah jamaah di rumah kalian masing-masing. Carilah orang lain untuk bisa kalian ajak untuk berjamaah. Menunjukkan betapa pentingnya kita dituntut untuk mendirikan berjamaah di rumah kita atau di dalam tiap-tiap sholat kita. Jangan biasakan diri kita sholat sendirian. Kalau sudah kepepet nggak ada orang lain, baru kita sholat sendirian. Itu pun dengan rasa yang menyesal. Kenapa menyesal meninggalkan anugerah yang Allah berikan dengan berjamaah dalam sholat? Kemudian selain sholat, itu pula kita untuk melakukan zakat. Maka diwajibkan bagi orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat mal yang mana dituntun oleh agama, mana-mana kewajibannya yang harus dikeluarkan, berapa besar yang harus dikeluarkan, kapan waktunya harus mengeluarkan, ada dalam tuntunan kitab-kitab fikih. Yang utamanya lagi yang bagi kita orang-orang fakir atau orang yang pas-pasan kayak kita ini, ada kewajiban lain yaitu mengeluarkan zakat fitrah, yang mana wajib bagi tiap-tiap orang Islam, mau itu tua, mau itu kecil, mau itu bayi, wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi siapa saja yang menjadi kepala keluarga bagi mereka atau yang mengayomi mereka. Maka jangan pernah kita sebagai orang yang mampu tapi seakan-akan mengelompokkan diri kita kepada orang yang tidak mampu. Jadi kita maunya menerima zakat tapi enggak mau ngeluarin zakat. Jadi ukuran apabila masih ada barang-barang yang bisa dijual, maka juallah untuk kewajiban mengeluarkan zakat. Selain zakat yang wajib, diperintahkan kita pula bersedekah atau berinfak atau mengeluarkan sesuatu dari harta kita untuk diamalkan, dihadiahkan kepada orang lain untuk digunakan pada jalan yang Allah sesuai dengan perintah-perintah, melakukan kesunahan yaitu ibadah tatawuk atau ibadah-ibadah infak atau sunahnya mengeluarkan harta dari yang kita miliki. Sampai dimuliakan yang orang yang berinfak, diberitakan saking mulianya, ditingkat-tingkatkan bagaimana derajatnya orang-orang yang mau bersedekah. Apabila ada orang kaya bersedekah dengan sesuatu yang banyak, maka pantas karena dia orang yang kaya, diberikan oleh Allah kebaikan pada dirinya. Tapi apabila orang itu fakir kok masih mau bersedekah, maka Allah berikan kemuliaan lebih banyak untuk dirinya. Karena dirinya fakir tapi masih mau bersedekah, punya dua barang yang satu dikasihin orang lain. Ini dihitung kemuliaannya sangat istimewa. Apalagi yang dia pentingkan orang lain, dirinya dibelakangkan. Yang dipentingkan orang lain orang-orang yang di atas keistimewaannya dari yang lainnya, sebagaimana dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Rasul, sebagaimana mencontoh dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ada orang masuk ke rumahnya Nabi untuk meminta keluar dengan tangan kosong. Tidak pernah. Apapun yang aku miliki diberikannya. Sampai tempat tidurnya ditawarin. Saya
saya sudah nggak punya yang lain. Makanya tempat itu kita mau, kalau saya mau dibawa. Kalau sudah nggak ada yang bisa diberikan, ditunjukkan. Coba kamu datang ke rumahnya si Anu. Coba kamu datang ke rumahnya. Ya. Banget. Apa? Sangat bergembiranya dengan orang-orang yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang meminta. Karena mereka bukan orang yang datang dengan sendirinya. Mereka didatangkan oleh Allah, dibawa oleh Allah sampai ke rumah kita. Tinggal bagaimana kita bersikap untuk bisa memberikan sesuatu atau menolaknya dengan sesuatu yang baik. Jangan memarahi mereka, menghardik mereka, mencaci mereka. Ini suatu pelanggaran dari agama. Bila kita mau menolak, tolaklah dengan sesuatu yang suatu hari sampai diriwayatkan Rasulullah SAW kedatangan seseorang yang dari daerah yang lain, yang mana dia beberapa hari di daerahnya sudah terjadi kelaparan, orang sudah tidak makan beberapa hari. Dari jauh dia datang menjumpai Rasul SAW untuk meminta bantuan. Sampai ke depan Rasul, kemudian Nabi, di rumah saya sudah tidak ada apa-apa yang bisa dikeluarkan. Sudah habis, isinya sudah habis. Kalau masih ada yang bisa dikeluarkan, dikeluarkan. Coba kamu datang ke rumah anak saya, Siti Fatimah, ya Allah. Barangkali di sana masih ada yang bisa kamu pakai untuk makan. Ada tangan dia ke sana. Sampai ke sana, Siti Fatimah, di rumah saya juga sudah tidak ada lagi. Sudah bersih. Dikasih sesuatu karpet, saya enggak butuh dunia. Iya, kalau untuk makan sudah enggak ada lagi bahan makanan bisa dimakan. Mau diberikan yang lain sudah enggak ada. Kalau ada apa namanya yang bisa dikasihin masih diberikan. Sampai terakhir sudah enggak ada yang dia punya, tinggal kalung yang dia pakai. Jadi ya sebagai mahar mas kawinnya perkawinan diambil diberikan sama kainnya. Kata yang minta saya maunya makan nggak butuh ini, kalau kamu ambil kamu bawa ke rumahnya si bulan. Nah, di luar kalau kita ke rumahnya si bulan dilihat dengan kalung diambil. Dia suruh pilih makanan, suruh pilih pakaian, suruh pilih kuda, bawa semuanya ke kampung-kampung. Rezeki yang lebih, hikmahnya diberikan dengan apa-apanya. Bantuan yang dibutuhkan cash, karena nggak ada cash, diberikan sesuatu yang bisa dicairkan. Ini saking senengnya, bukan susah. Dia senang kedatangan sesuatu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang minta ini bukan datang sendiri. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang minta? Kemudian kalau tersebut kembalikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau ngulangin kalung ini. Ini kalungnya siapa? Kalungnya anak. Fatimah. Bagaimana ceritanya? Ada orang yang minta-minta cerita setelah minta sama kamu nggak dapet. Disuruh ke rumah Siti Fatimah, sudah diberikan kalung, tapi dibawa ke rumah saya. Ini kalungnya sudah tangan saya. Kalung ini mau saya kembalikan kepada Bapak Rasul, berdoa untuk kemuliaan anak ini. Yang hatinya begitu tulus, sampai barang yang berharga untuk dirinya sendiri diberikan kepada orang. Ini, kalau tadi ada orang kaya bersedekah, ada orang yang miskin bersedekahkan apa yang lebih untuk dirinya, ada lagi yang dia pentingkan, yang dia butuh, diberikan ini orang-orang yang keistimewaannya dilimpahkan hati yang penuh kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara orang yang senang dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bila ada mewasiat kepada kita, jadilah diri kalian menjadi orang-orang yang senang berbuat sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Sebagaimana riwayat yang lain, ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu
pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, anak beliau yang masih kecil-kecil sama istri beliau menanyakan, wahai suamiku, ini anak sudah nggak punya susu untuk diminum, apakah kamu datang bawa susu untuk bisa diminum? Apa ada uang di rumah? Kata si Nahlin, ada uang sedikit di rumah. Sudah sini saya bawa uangnya, saya belikan susu. Si Nahlin keluar dari rumah, nggak lama ada orang minta-minta. Baik pulang, bantulah saya. Siapa yang mau bantu saya, Allah akan lipatkan dan akan menjadi 30 kali lipat, menjadi 100 kali lipat. Maka mendengar apa yang dibicarakan oleh orang tua itu, Ali mengeluarkan. Tapi tadi mau beli susu. Ini kalau dibeli susu pun nggak cukup ini harganya. Susu harganya 10.000, bawahnya 2.000. Ini mau beli susu nggak dapat. Ada orang yang pulang lagi ke rumah nih ya. Istrinya begitu ketemu-temu itu, alhamdulillah suami saya datang. Ada susunya nggak bawa, nangis. Bagaimana? Ini anak nangis, harga nggak ada. Ini mantunya Rasulullah dan anaknya Rasulullah SAW. Dan kehidupannya sampai mengalami hal yang demikian. Ini namanya kehidupan manusia di dunia. Ada susah, ada senang. Allah mendatangkan keadaan-keadaan. Lalu Sayyidina Ali berjalan, pamitan sama istrinya, saya mau bercerita, mau minta solusi sama Rasulullah SAW bagaimana solusinya. Ketika beliau berjalan menuju ke masjidnya Rasul, di jalan ada orang lewat mau jual unta. Ditawari Ali, saya mau jual unta. Kalau boro unta, ini beli susu aja nggak bisa kok. Boro-boro mikirin beli unta. Ini saya utangin dah buat kamu dah. Ntar kalau kamu punya hasil, kamu bayar sama saya. Kalau diutangi ya boleh. Semua orangnya diutangi, dibawa terus ke pasar. Sampai pasar ada orang mau beli. Berapa harganya? Tawar jadi. Ini dari rumah, keluar rumah ada orang yang nawarin barang, mau ke pasar barangnya aku dapat rezeki. Ini sesuatu yang nggak ada di angan-angannya. Sampai dia meneruskan jalannya mengadu kepada Rasulullah SAW. Jadi saya Rasul, jadi saya begini. Nah, tadi itu yang jual unta malaikat Izrail, yang beli unta malaikat Jibril. Ini rezeki yang kita nggak bisa bayangkan. Kamu kira nggak ada orang bisa bantu? Allah yang mendatangkan bantuan. Apabila hati kamu terkait hanya butuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pernah bergantung butuhnya kepada orang. Walaupun berat bagaimanapun, hati nggak boleh hilang daripada menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang bergantung kepada manusia. Manusia sendiri dikasih oleh Allah kecil sedikit. Bagaimana kita menggantungkan kepada sesuatu yang punya cuma sedikit? Coba bergantung kepada yang Maha nggak butuh pada segalanya, dan dia dibutuhkan oleh segala yang gantungkan diri kamu kepada dia sepenuhnya. Dalam hal apa saja bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa memberi sesuatu karena Allah, yang minta sesuatu karena Allah. Ketika dikasih tahu datangnya pemberian datang dari Allah, bukan datang dari sang pembawa uang. Sang pembawa uang itu hanya pengantar rezeki kepada kamu. Makanya siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka bersyukurlah ketika kamu diantarkan rezeki oleh manusia. Kenapa? Dia pembawa rezeki yang Allah jadikan sebagai pembawa amanah. Hakikatnya sang pemberi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa yang diwasiatkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad yang kita bicarakan selama bulan. Kemudian di antara kewajiban-kewajiban yang lainnya adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang sedang kita jalan adalah kewajiban-kewajiban pula di antara bangunan-bangunan agama Islam.
diajarkan oleh tiap-tiap orang Islam yang sudah ambil dan balik cara-cara yang benar. Puasa yang sudah kita jalankan ini adalah bagian dari peperangan kita melawan hawa nafsu kita. Kenapa manusia diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hikmah. Ada hikmah apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nafsu pada diri kita? Kalau kita enggak punya nafsu, kita bagaikan sesuatu yang lemah, malas, letih, enggak punya apa semangat. Hidup punya kemauan, tapi enggak semangat untuk mendalami kemauan kita. Enggak punya gairah untuk berjalan ke sana. Punya maunya, punya mau. Dari itu hikmahnya Allah jadikan nafsu dari kamu. Kamu punya mau, kamu segera mendatanginya. Kamu punya ingin, kamu berjalan ke sana. Kamu punya semangat, kamu giat, kamu bekerja. Hikmahnya Allah kasih nafsu dari kita. Karena nafsu ini kayak strum yang ada pada diri. Kalau ada strumnya, kamu nggak jalan kemana. Si nafsu ini bukan sesuatu yang harus kamu hilangkan, enggak boleh nafsu ini hilang. Di antara si nafsu apa? Ada amarah, ada iri, ada dongki, ada hasud. Ini di antara isinya apa sifat-sifat nafsu yang ada pada diri kita. Nah, yang demikian seperti marah. Kalau marah ini hilang dalam diri kita, oh bahaya. Kalau ada laki-laki digoda, diledek sama yang lain, kok enggak marah? Kata ulama, apa kayak ledek? Ledek itu biar kamu tolak-tolak pantatnya, dia diam aja, enggak marah. Kalau ini, ada laki-laki kok digodain begitu, kok enggak marah? Kayak ledek. Terus harus marah, ya bukan. Rasa marah itu bagian dari nafsu kita. Yang diperintahkan adalah bagaimana tidak merealisasikan marah kita. Yang diperintahkan. Marah itu tetap ada, cuma bagaimana si marah itu tidak sampai terrealisasikan, nggak sampai muncul di diri kita, karena sudah bagian dari nafsu kita. Kayak kamu sama perempuan, bagian dari nafsu. Seperti besi berani, kalau kamu mau cari besi berani yang nggak lengket sama besi, ada nggak? Cari pengen cari besi berani, tapi yang nggak lengket sama enggak ada. Kita mau cari laki-laki yang enggak senang sama perempuan, mau menghilangkan sifat senang sama perempuan, wah ya repot. Jadi bancin. Artinya game, kebalik. Sama perempuan enggak senang sama laki-laki. Nah, bukan menghilangkan rasa senang, tapi bagaimana untuk melakukannya. Dan yang istimewa, bagaimana semua kehendak kita itu bisa berjalan atas perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nafsu, kita bisa menjalankan kemauan kita. Kemauan itu ditata oleh perintah-perintah syariat. Kalau yang ada dalam hati kita kok mau menjalankan semua perintah-perintah syariat, maka nafsu itu jadi tunduk pada kita. Nafsu itu jadi alat yang kita berjalan untuk taat kepada Allah Subhanahu. Bukan si nafsu itu mengajak kita untuk jalan penuhi nafsunya sendiri, tapi kita pakai si nafsu itu untuk menuruti kehendak kita, yang kehendak kita berjalan atas perintah-perintah agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah nafsu itu menjadi nafsu yang baik, bukan lagi nafsu yang apa, itu nafsu amarah, nafsu yang meronta-ronta, yang hanya senang kepada mengerjakan hawa nafsunya sendiri atau kesenangannya sendiri. Tapi nafsu itu bisa ditekan sampai dia mau mengerjakan apa saja yang diperintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana Ramadan ini bagian dari latihan kita, bagaimana kita mengikat itu secara kencang. Bagaimana marah biar gak keluar, bagaimana lihat orang biar gak hasud, biar melihat orang biar gak iri. Terus bagaimana menimbulkan perasaan hati kita, apa perasaan kasih sayang pada orang, dengan apa?
ketika melihat orang lain yang miskin, lapar, kamu merasakan diajak kalian untuk memiliki sebuah empati atau merasakan yang orang lain rasakan. Kalau kamu nggak merasakan puasa, lapar, maka tidak bisa merasakan bagaimana susahnya orang yang lapar. Hikmahnya kamu dijadikan lapar, kamu bisa tahu bagaimana rasanya orang yang dijadikan lapar. Kalau sudah punya empati, timbullah kasih sayang pada diri kita. Ini puasa ini menjadi ajang bagaimana kita mengikat diri kita dari yang punya nafsu-nafsu yang jelek-jelek yang biasanya menurutin sampai bisa terpekan jadi orang-orang yang nafsunya hanya berjalan pada perintah-perintah agamanya. Terus timbul rasa kasih sayang pada dirinya kepada sesama muslim. Bagaimana orang muslim yang lain kita sayang, ini timbul hikmahnya kita melakukan puasa Ramadan ini, sehingga kita berharap dengan tiap malam kita membaca wasiat-wasiat, siang harinya kita puasa, kita melatih diri kita, mudah-mudahan kita semua bisa keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah SWT, menjadi orang yang bisa mencetak diri kita, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, khususnya pada malam-malam kayak jadi ini, mudah-mudahan kita kebahagiaan malam Lailatul Qadar yang pada malam tersebut menjadi malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan salamnya dari para malaikat yang menegur pada malam-malam Ramadan untuk sholat bersama-sama kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setahun kita kumpul bersama, setahun kita berbincang-bincang, kita duduk, kita berbahasa, kita ta'lim. Saya pribadi khususnya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam setahun ini ada kesalahan saya dalam bicara, kesalahan saya dalam menuntutkan sesuatu, di dalam bersikap, di dalam membuat sesuatu, berkata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tidak ada yang kita harapkan selain keluar dari Ramadan ini menjadi orang yang bersih, baik kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kesalahan kepada sesama kita. Maka saya berharap mudah-mudahan yang ada di sini semuanya membuka pintu maaf yang memaafkan saya khususnya, dan kita saling memaafkan sesama kita, yang mana mudah-mudahan dengan maaf tersebut, kata-kata yang mudah kita ucapkan yaitu maaf, akan membuahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga hati kita bisa terbuka dengan cahaya iman, dengan cahaya amal, kita bisa menjadi orang-orang yang bertambah tunduk hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dan sesudahnya saya meminta maaf yang seluas-luasnya. Berhubung kita akhir Ramadan, sekalian menutupkan taklim dan juga mendekati hari raya Idul Fitri yang mana mungkin nanti gak bisa ketemu langsung, maka saya meminta maaf sebelumnya. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang dari saya, insyaallah nanti disambung sama ada Ustaz Mubin, ada Allah yang akan menyampaikan wasiat-wasiat yang lainnya. Saja ada Allah yang rahmahin wa ila hadzal nabi al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.